Ini maksud gua rumahnya buat. Rumahnya iya. Jagung dulu, jagung dulu. Gak ada, kita rampok, waktunya sempit. Oh iya iya. Time is money. Bahdi mah kang gua jigur ini. Ini udah. Bisa di muka enggak di masker? Kita ngapain sih ini? Mau ngapain sih kita? Kita biasanya ngerampok bank. Ah, udah enggak zaman. Itu bukan makanya nih. Kita rampok rumah. Iya. Kita ngerampok bank 6 kali ngerampok. Ketangkapnya 7 kali. Gini bos, kita kapan punya rumah kayak gini sebagai perampok? Perlu dong rumah dong. Kita jangan punya rumah kayak gini. Mengapa? Nanti dirampok. Kita itu ngerampok itu bukan cari harta. Oh gitu, cari apaan emang bos? Kepuasan batin. Kenapa kalau mau ngadri ceramah sekali sih? Itu mah butuh uang. Ini gua udah intip rumah begitu lama. Iya. Gua tahu rumah ini kosong. Ngapain kemari kalau kosong? Wow. Lalu masuk lewat sini. Hah? Gua di sebelah samping. Samping ada pintunya? Kagak ada. Kenapa yang kesana? Iya. Lah kan gua bos. Lalu waiting. Oke. Oke. Doa dulu. Maling sebelah samping. Yes! Kan karoma kita cari. Ya udah cepet lah. Karoma hirama. Assalamualaikum. Masa pakai salam? Pas. Ngapain lo? Mau ngapain? Main aja tadi. Aku buka, pintunya rusak ya. Alah kurang bego, ha? Tolong ya? Wah, amit-amit. Kok emang enggak? Ini lagi lewat tuh. Ada kayak pintu buka. Paling males banget lo, ha? Lo kan gak tau. Muka lo juga tukang kriminal nih, gue tau nih. Kan ngeliatnya tadi lewat sama temen saya, ya begitu. Saya mau tutup gitu maksudnya. Cari alasan. Saya. Oh, gua ketik. Oh, manggil teman. Lu kira gua takut. Ini siapa? Lu kenal gak? Teman saya. Teman lo? Ada apa? Kasih tahu. Nyobanya mau bongkar rumah gua. Hah? Lu udah bilangin tobat. Jangan manggil-manggil sama orang mulu. Jadi orang iya kasih tahu apa kata malu entah di rumah malu pakai lo kerja nggak tau dia rampok bus ini kan lo kodein malu sama ini pura-puranya kan pak ini saya bawa aja satu bus mohon maaf aja pak ya dah gini emang ini kurang ajar lo amanin ya kasih tau teman lo tuh ya tapi kok untung gue baik lu kenapa nggak mata ini cepetan sini lu hampir ketahuan lu tolong nyari yang berharga dong ini apa ini iyalah, untung gua pintar. Iya. Eh sini kak, iya pak. Dandan, bu. Ya, kak. Ada orang ngantuk kali ya. Jam berapa ini pak? Kamu pulang pagi. Apa nanya-nanya aku? Aku tuh punya perusahaan. Papa tuh super lama tuh meeting. Papa itu banyak karyawan. Ratusan karyawan itu menunggu papa hasilnya apa dari meeting ini. Kalau papa punya perusahaan, bisa nanya. Papa tuh kerja lembur buat keluarga. Mau kemana kamu? Taruh, sini. Tadi saya bilang. Sini. Duduk.
Kamu jujur ya sama saya. Iya, Bu. Pernah nggak kamu dengar kalau Bapak telepon-teleponan sama perempuan lain? Bilang sama saya. Pernah, Bu, kemarin. Kemarin siang, Bu. Ngomongnya gimana? Sayang, kamu di mana? Oh, gitu. Mau ke mall. Ya udah, kalau gitu saya transfer 5 juta sekarang ya. Gitu. Berarti kamu selama ini mau mengadu domba saya ya sama Bapak? Maksudnya itu kan yang telepon saya. Maaf, Bu. Katanya perempuan ya, itu perempuan kan, Ibu. Saya. Sekarang kamu jujur sama saya. Iya, Bu. Kamu tahu enggak? Pernah enggak Bapak selingkuh sama perempuan lain? Oh, kalau itu enggak pernah, Bu. Enggak pernah, Bu. Beneran, Bu. Bapak enggak pernah selingkuh dengan perempuan lain, Bu. Emangnya Bapak ngomong apa sama kamu biasanya? Bapak ngomong gini, Bu. Pokoknya saya tidak akan mencari perempuan lain di luar rumah. Ya ampun, Bapak. Aduh, gak nyangka. Kadang-kadang tuh ya saya tuh suka jadi ngerasa gak enak ya. Juga sama Bapak, ternyata Bapak tuh gak seperti yang Ibu pikirkan. Bapak, jadi Bapak ngomong gitu buat saya? Bukan, Bu. Buat saya. Sebelum semalam saya tidur sekamar dari Bapak, Bu. Awas sutra, coy. Awas sutra, coy. Ganteng juga, Mas. Iya lah. Iya. Abang, gua orang Padang ya, Bang. Banyak yang undang nih. Cobain ya, Bang ya. Cobain, coba. Bahasa uratnya ada kan, Bang? Cobain urat. Kayak urat pengap gitu, Bang. Ngerenjel gitu. Hai. Bisa aja, Bang. Gak baik, Bang. Iya. Apakah juga hati goyang kanan? Apa belum ada, Pak? Wah, Jenggot! Ya, Bos! Lebar! Ya, Bos! Turunan! Tau, Bos! Sini, sini! Udah, tanunya mau turun! Singkirin! Apa? Begitu dong. Kan jadi sejajar. Gitu. Iya, Bos, iya, Bos. Susah, Bos. Sakit dong. Kapan mau bayar? Kapan mau bayar? Tes tempo, Pak. Sebulan, seminggu atau berapa, kek, Pak? Tempo murah. Pokoknya, nggak mau bayar Jenggot, wah kunyang-unyang Jenggot, kunyang-unyang. Ya, Bos. Siapa ada, Bos? Jangan, Bang, siap. Oh, kesian ya? Jangan, Pak, ya. Oh, ya udah. Diulur selesai aja. Jangan gitu.
kapan mau dibayar nih gitu ya? Iya, dibayar. Iya, dibayar. Kapan mau dibayar? Sakit. Ada bayar? Ntar kumpulin duit dulu baru bayar. Udah deh. Iya, Pak. Udah, lapar. Kiran. Iya, iya, Pak. Bakso Lamang. Orang kaya. Oke, Lamang, Pak, Lamang. Iya, Kiran. Sini-sini di bawah. Orang kaya dilarang-larang. Gak boleh berdiri, bos di bawah, kamu di bawah. Di bawah, kakak. Lu, Pak. Cepetan, cepetan. Dipantakin. Selesai. Maaf ya, Pak ya. Doyan ya, bosnya ya. Doyan. Ya, doyan masuk ya, Pak. Apa mau tahu lo, Pak? Oh, minum, Pak. Minum dia, ntar kesolak lagi yang minum, Pak. Tolong, Pak. Enak kok, Pak. Satu lagi, Pak, tanggung, sayang, udah beli. Nggak makan, sayang. Susah nyari but ya, Des ya. Terima kasih, Pak ya. Ayo ke mana? Hah? Ngomongnya enggak. Ngomong apa, Bos? Ngomong apa, Bos? Tandunya mana? Oh, siap, Bos? Ambil, cepat. Iya, Bos. Cepat. Iya, Bos, iya, Bos. Ini enggak. Bayar besok. Iya, ya, Pak. Gue enggak bayar. Iya. Ayo, Bos. Pengemis ya? Bukan, perampok. Hah? Perampok. Pak. Perampok ladang kecil. Ya, kita gini ya, ngemis, Pak. Awas sutra, coy. Ahai. Awas sutra, coy. Ahai. Pak. Ya, sayang. Sepi, Pak. Sabar. Dengan orang sepi gajah, Pak. Udah, jangan bersandar terus, ah. Pak, tapi, Pak. Kenapa? Sepi begini, Pak, darahnya, Pak. Waduh, pengemis ya, Pak ya? Mbak. Pengemis kok gedenya kayak gajah sih? Iya, Pak. Iya, Pak ya. Saya kasih, tapi buat anaknya makan. Anaknya masih sekecil kutu gitu. Kasih, ya, Pak. Kasih makan ya, Pak ya? Makasih, Pak. Aduh, cepet-cepet nyela, Pak. Apa yang udah ikhlas? Bocap, Pak. Bocap lumayan. Gue gak percaya duit sama lu, Mak. Pak, dia kenal kali gelodok kali, Pak, ya, orang cari. Bukan. Ini, Pak. Iya, penyanyi. Oh. Tahu lagunya apa? Apa, Pak? Di Obo-Obo. Bukan, Pak. Pak, orang TBC, Pak, lewat. Waduh, pengemis ya? Bukan, perampok. Jadi pengemis gemuk sih. Iya, badan gak jadi ukuran, Pak. Buktinya Bapak jadi orang kaya kok jelek, Pak. Bukannya gak jelek, Pak, begitu, Pak. Loh, saya bukannya jelek, saya udah dikutuk. Bisa mengembang. Bapak, gak usah, Pak. Pak, gak usah, Pak. Pak, masa 20, Pak. Ini berapa? Ya lebih dikit, Pak. Apa aja, ya? Ikhlas gak? Kasih, makan yang kecil tuh. Iya, Pak. Makasih apa ya? Ikhlas gak? Iya. Ikhlas. Alhamdulillah. Ya. Udah. Biar Bapak yang megang. Ah, 70 tuh. Apaan ini? Enak dia ngejerogok di sini ya enggak? Yang namanya pengemis seperti ini. Bapak jangan sembarangan, saya bukan pengemis. Terus apa? Saya pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha jalanan, Pak. Macem-macem aja nih komer ya. Ini tau gak, ini komplek. Ini saya bilang kuburan, Pak. Pokoknya gue mau tau, pergi lu. Pak, pergi! Motor ini mati, ini komplek. Saya juga manusia kan, Pak, punya hak, Pak. Manusia ya manusia, temen gue beda lo. Bedanya apa? Lu sampah lagi harap, kan? Beda. Miskin emang haram, Pak. Iya, emang haram, gini. Jijik tuh. Iya.
Buruan, cepat. Berlelelelel. Eh, mau kemana? Ayo, nak. Oh, ngejek, mau kuat. Yang begitu tidak boleh ada di sini, Pak. Iya dong, mau ngotori. Bikin jelek lingkungan kita. Ayo. Macem-macem aja dah. Ini dia malah ketawa. Ya, hargain dong ide-ide. Ide apaan lo sih pakai begini kayak orang gila saya? Kita ngemis. Ngemis. Tadi kita banyak gila. Makan enggak apa-apa aja ini saya buat kejahatan. Wow, gua sodok. Saya. Iya, no atasan bagaimana ceritanya? Oh, ibarat catur pion lo harus berani duluan. Begitu, oke? Belajar dulu latihan. Ampun. Bentuknya aduh. Oke. Latihan coba. Ekspresi lo. Minta. Manis-manis enggak ada. Kalau saya baik-baik, jadi pun sedutnya banyak. Enggak ya sedih mukanya ekspresi enggak. Oke. 1 2 3. Bentar, tunggu sini. Mau kemana, bos? Macem-macem. Ampun, Pak. Pak, saya kan udah diam. Mana, Pak, tadi, Pak? Kok dibawa lagi, Pak? Ampun, Pak. Gak, gini. Sekarang gue baik, nih. Loh, kok? Udah tenang aja. Sekarang, lu ajarin dia. Sekarang ngemis. Ekspresi. Bapak. Iya. Ya, apa kagak bos aja sih kesini, ya? Oh, gemsi dong, gemsi. Gemsi. Iya. Oke, ajarin. Silakan. Sampai berhasil. Oke. Ini gimana, Pak? Baru ya? Iya. Ini, Pak. Selamat. Posisi jempol ini dua di depan. Prengkel, nah ini dua. Prengkel. Angkat dagu kayak gini, pundak. Nyengir. Seolah-olah Anda ngeden dan panas perut. Keluarkan suara. Ya. Oh, pendekal tali seberang punya. Mendengar katanya ada orang punya yang jago punya di sini namanya si buta dari gua batu punang. Pengen tahu punya sejauh punya apa dia punya ilmu punya. Buta. Lo orang kesini punya. Woi tantang di sini satu per satu. Hanya. Buta. Buta. Aku dengar di sana tantanganmu dari jauh. Nantang-nantang gue. Duh! Gua orang punya ilmu yang namanya KMMN. Apa tuh? Kodok mati menahan nafsu. Oh, kalau itu punya lo, gue tantang juga dengan PRJ. Apa tuh PRJ? Pukulan rada jauh. Rada jauh? Iya. Kalau segitu doang mah kecil, timpalin aja. Gue punya EDCT. Apa tuh? Edit celana, tolong. Nih, udah deh. Lu mau berkelahi sama gue? Oke. Okay. Sebelum mulai berkelahi, gue tanya nih, kenapa lu orang bawa anak kecil punya, oh? Lucu-lucu, tanya yang lucu. Dia ini monyet. Mata lu kemana ini, mata? Ini orang. Gue kenal dia. Ini orang. Lu sembarangan punya, lu jahat punya, oh. Ini orang. Ini lu cetek, mas. Lu gak bisa bedain mana binatang tuh. Sama orang. Ini tidak benar ini. Ini orang. Lu gak lepas sama gue lu. Ntar ya, lu belajar dulu dah. Belajar apa? Ilmu lagi. Karena ilmu cetek. Lu ngaku orang, lu ngaku orang. Tapi ini punya sama orang tidak bisa. Ini orang. Lu yang gak bisa. Ya kan? Gue baru ketahuan separuh hidup gue sama dia. Tuh, gue tahu banget dari nusanya gue paham.
Gue jadi bingung. Itulah. Makanya ilmu lu belum seberat chat. Nah, ini gue ngedut ada. Gue tanya. Ada apa nih Koko? Malam-malam ribut-ribut di sini. Jadi kia Kang. Saya berantem. Oh, sama dia. Uh-huh. Katanya ini katanya ini monyet. Kok bisa? Itu dia besok mangga taruh kena abelir. Pak. Yeah. Yang Bapak bawa ini apa? Monyet. Enggak salah, Pak. Yang enggak lah, saya hafal banget. Kok bisa gitu? Saya ingat banget, Pak. Pesan dari ibunya. Pesan apa ibunya? Kamu harus nurut sama dia. Nyet. Berarti Anda yang salah. Berarti Anda yang salah. Ikut saya. Ampun, Pak. Kau berkata seperti itu. Menurut ya. Paradigma masa mengambang itu tidak termasuk dalam topik pembicaraan kami. Satu jana deh jadi orang. Sawah sutra coy. Ahai. Sawah sutra coy. Ahai. Banyak orang menyangka kalau ngapelin cewek bapaknya galak. Sawah sutra coy. Ahai. Banyak orang menyangka kalau ngapelin cewek bapaknya galak susah. Buat orang yang gampang. Setiap mertua-mertua yang galak ketemu bapak, ibarat burung ketembak. Apalagi kayak Angry Bird. Pak. Anda siapa ya? Saya, Bapak. Saya ini kan setiap minggu ketemu Bapak. Bapak orang saya. Aduh, saya kangen sama Bapak. Saya setiap minggu kesini, Pak. Saya calon anak Bapak. Calon anak saya? Iya. Emang bisa begitu gimana? Saya kan pacarnya Anda, Pak. Lupa. Nah, Rustam. Bukan, Pak. Makan. Anda juga ketemu Rustam. Nari saya tahu. Oh, iya. Ini ada rencana mau kemana, Nari? Kebetulan. Maaf. Sedang saya. Sedang, namanya. Ya, biasalah kalau matanya kurang. Saya mau ajak jalan. Saya sih boleh-boleh saja. Ya. Cuma kan Nari juga jangan menyalahgunakan kepercayaan saya. Oh iya, ya. Pak. Saya tuh apa aja. Bapak nitipin apa aja ke saya balikin utuh dapat bonus malah. Maksudnya utuh gitu. Iya, dan lagi. Keplan kamu. Enak aja ngomong. Enggak, ini saya mau ajak nonton aja kok, Pak. Ada sebuah bioskop mahal itu saya udah booking, Pak. Mahal. Ya. Oh, saya itu ada ini tadi buat Pak. Saya mati ya. Ada apa yang sekarang? Oh, ini udah lumayan lama sih, Pak. Udah lama kan, Pak. Sekarang gimana kan saya ini. Masih sering sini, Pak. Pak. Bapak duduk aja tanggal itu di Pak. Jadi gini loh, Pak. Saya tuh bentar mau nonton, Pak. Nonton. Enggak ada apa-apa, yang penting kamu tahu aturannya kan. Iya. Pokoknya tidak boleh lewat dari jam 6 sore. Film kenapa, Pak? Film jam berapa sekarang? Mulainya baru jam 7, Pak. Jam 7? Oh, berarti besoknya jam 6 sore. Oh, iya. Teman dong, enak aja. Enggak bisa. Gimana sih, Bapak? Bapak, kalau jam 10 menyampe rumah. 12 deh, Pak. Hah? 12 deh, Pak. Nggak ada, nawar-nawar kamu kayak begitu aja. Pak, masalah gini, filmnya jam 7, tapi diundur jam 9. Kamu tuh nonton ketoprak, Pak, nonton apa? Oh, iya. Tapi diundur. Jam 10. Jam 11, ya, suka bercandain orang tua. Iya. Ya, jam 10, kasih. Yaudah. Ya deh, Pak, jam 10. Boleh. Ya, awas. Ya. Gak boleh telat. Ya. Mata awas. Dulu ya, Pak. Dulu ya, Pak. Hati-hati. Ih, Kak. Apa mau kemana? Ikut, Kak. Eh, ada ada PR. Ini buat orang gede. Anak kecil
Ane. Sekali-sekali ajak adikku jalan kenapa sih? Bukannya gitu, Pak. Filmnya film orang dewasa. Film dewasa, gitu. Pak. Loh, Pak. Film dewasa? Bukan, Pak. Terus kalian berdua nonton? Enggak. Ini maksudnya kemana arahnya, Pak? Apa ini maksudnya? Saya jelasin, Pak. Maksudnya gini, kita aja yang nonton kita terlalu muda, Pak. Ini film senior untuk menata sebuah kehidupan masa lalu. Oh, yang mainnya aki-aki semua? Enggak, itu tentang dinosaurus, Pak. Belum ada manusia, Pak. Itu film dewasa, ya? Dewasa. Enggak, Pak. Enggak. Gini, sekali-kali ajak adik kamu jalan tuh. Nonton sekali-kali egois kalian tuh ilangin kenapa sih? Nonton film anak-anak, gak ada tawar-tawaran. Udah ya, ini deh. Ya, gitu. Jadi dia ajakin mbaknya nih. Itu adik kamu loh. Bisa apa kemarin? Ada film buat anak-anak. Bagus, yaudah sana pergi. Kalau gitu. Ya. Udah, hati-hati. Cium tangan dulu. Ya, ada. Kamu udah diajak nonton sama kakak kamu kok malah nangis, gimana sih? Nonton apaan, Pak? Orang saya nunggu di parkiran. Nunggu berdua yang nonton. Kamu ditinggal di parkiran? Iya. Iya. Wah, ngajak, Tik. Anak! 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 Teriak-teriak, budak! Ini! Apaan? Punya pacar kurang ajarnya kelewatan. Masa anak bapak yang kecil ditinggal di parkiran? Ya iya pasti, cuman itu pacar kamu loh. Panggil sini. Enak aja anak gue ditinggal di parkiran. Ya sayang. Bapak beri pelajaran pacar kakak kamu tuh. Cepetan. Dasar gak punya sopan santun. Dikasih kepercayaan anak gue digitu-gituin. Tenang, bapak belain. Putus kalian sama kakak kamu. Anak-anak. Bapak! Ini martabaknya saya cari di tempat restoran Maroko, Pak. Martabak apa ini? Ada coklatnya. Coklatnya kok dimakan? Ini martabak telurnya. Telurnya itu, telurnya udah hampir jadi bebek. Kok dimakan? Udah, kamu kok nangis-nangis terus? Jangan jalan-jalan. Ayo masuk. Kotoran Awas.